Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke guys, ini saya sudah sampai. Dikarenakan ada pencegahan COVID-19, maka masuk ITC Roximas wajib memakai masker dan wajib untuk dites suhu dengan termometer guys. Jadi ini ada jalanannya dibikin oleh pihak Roxy. Ini kita wajib untuk memakai masker. Apabila tidak memakai masker, tidak boleh masuk. Ini saya mengantri untuk di tes suhu oleh security di ITC Roximas. Jadi inilah suasana ITC Roximas di dalam, lumayan sepi ya teman-teman karena ada pencegahan COVID-19. Beberapa toko ada yang buka dan juga ada yang tutup teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat suasana Roxy tidak begitu ramai seperti biasanya karena ada pencegahan virus corona, makanya ITC Roximas sepi, tidak seramai seperti biasanya. Nah jadi ini kita berdua udah menggunakan masker ya. Dan ini kita berdua sudah menggunakan masker. Di sini wajib penggunakannya. Ini dia nggak betah guys, jadi dibuka dulu ya. Nah ini dia lokasinya. Nah ini suasana di sini, semua wajib menggunakan masker. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah sampai lokasi grosiran. Jadi di sini bukan hanya pengunjung yang menggunakan masker, tetapi penjual atau karyawan-karyawan toko wajib menggunakan masker. Dan ini saya belanja keperluan counter. Bisa dilihat di sini banyak sekali grosiran-grosiran. Apa saja ada ya teman-teman? Di sini teman-teman bisa melihat bermacam-macam jenis headset, baterai, kabel data, OTG, headset Bluetooth, charger, dan juga keperluan aksesoris-aksesoris handphone lainnya. Selain menggunakan masker, di ITC Roximas ini sebagian tokonya ada yang mensekat antara penjual dan pembeli. Upaya pencegahan virus corona teman-teman, ini bisa dilihat toko-toko semuanya pada disekat. Jadi itulah teman-teman suasana ITC Roximas dalam pencegahan virus corona atau COVID-19. Jadi untuk teman-teman khususnya di daerah Jakarta yang ingin belanja ke ITC Roximas, pertama kalian harus menggunakan masker dan wajib menggunakan masker. Jadi ITC Roximas juga sangat memperketat dalam pencegahan virus corona itu. Jadi dia dari pihak ITC Roximas itu mewajibkan untuk memakai masker antara pembeli dan penjual serta karyawan-karyawan sananya. Dan juga di antara beberapa toko ada juga yang mensekat sebagian etalasenya untuk menjaga jarak antara pembeli dan penjual. Oke teman-teman, jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belanja grosir ke ITC Roximas. Oke teman-teman, apabila saya ada salah dan penjelasan saya kurang detail, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.